terjun bala dulu lah bola. Dah, itu dah jadi mazhab Hanafi tu betul macam mana? Pakai baju kurta, pasal India tu masuk bawa wudu. Apa mazhab Hanafi wudu macam mana? Wudu mazhab Hanafi wudu macam kita lah. Takkanlah mazhab Hanafi wudu wudu kuno dulu batu buku air lalu batu tinggal. Nas wudu ada dalam Quran. Kena semua cara mazhab Hanafi. Lepas tu, semayang pun kena Hanafi. Kena semayang Hanafi macam mana? Imam Hanafi ni orang Parsi, sebenarnya Arab juga. Parsi lah, tapi dia Arab. Tapi, wudu macam India bagi Islam tu, Allahu Akbar, macam tu. Apalah fanatik kemudian mengarut-ngarut. Masalahnya awak bagi tahu dekat dia kenapa batal, kenapa tak batal. Kemudian dia boleh di orang kata, oh kita orang awam, kita tak boleh tahu, kita tak boleh faham semua ni. Lepas tu kita tanya dia, siapa yang boleh faham? Ni semua nas dan agama ni, orang awam tak boleh faham. Siapa yang boleh faham? Ustaz dia boleh faham. Ustaz tu pun tanya dia tak boleh faham. Dia pun kata, jangan tanya banyak-banyak. Inilah cara. Sebab tu saya kata inilah natijahnya apabila kita dulu tidak menghantar orang yang cerdik belajar agama. Kesannya dia orang dia tak faham, dia kata orang lain tak dia faham. Perubatan satu bidang yang susah. Tengok pun serabut. Betul? Betul tak? Kata cerdik. Okey. Bidang yang susah tapi akhirnya orang belajar boleh. Saya dah buat contoh komputer. Dulu orang tengok komputer takut. Jangan main, silap-silap tekan meletup. Ya. Tapi hari ni nenek pun main internet. Skype lagi. Ha. Tak ada pun. Tiba-tiba bila datang nak membicarakan masalah hadis Nabi, yang Nabi kata sekalian, tak boleh, orang awam tak boleh faham. Habis Nabi cakap kat siapa? Kat pelajar universiti ke dulu? Nabi cakap kat ustaz kan? Nabi cakap untuk semua badui di padang pasir. Dan juga orang, mungkin ada perkara-perkara tertentu yang memang hanyalah orang memerlukan ilmu-ilmu bahasa dan beberapa kaedah untuk faham. Tapi banyak benda awam yang boleh dipahami. Kau tidak tanya suruh orang baca Quran kan? Buat apa? Baca pun tak guna, tak dia faham. Ini benda ni dulu pada tahun 50-an. Ketika awal kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Bila ada golongan yang terpengaruh dengan Hamka. Tahu Hamka? Terpengaruh dengan Muhammad Abdu. Mula tulis ketika itu antara yang terkenal. Ialah Mustafa Abdul Rahman. Apabila dia mula tafsirkan Quran. Tulis Quran dalam bahasa Melayu. Tulis terjemahan Quran dalam bahasa Melayu, bukan Quran, tulis terjemahan Quran dalam bahasa Melayu. Mereka dituduh sesat oleh golongan pondok. Pondok kata haram ketika itu, tak boleh kerana kita jangan terjemah Quran, kerana Quran ni kita tak boleh faham. Dan mereka ketika itu dituduh sebagai kaum muda. Ketika itu sesiapa yang belajar ilmu tafsir, dan sebenarnya dulu tak boleh, sesiapa yang belajar ilmu tafsir dianggap pengikut kaum muda. Kerana sekarang ni bercambah orang belajar tafsir kan? Dulu tak boleh. Sebab tu kita tidak jumpa kitab tafsir besar-besar dalam mazhab dalam lain. Indonesia ada kan? Kemudian bawa ada. Sebab mereka terset. Kita baca kitab, maka pada yang demikian itu hukumnya haram. Dalil jangan tahu. Banyak kita lama dulu dia tak bagi tahu dalil. Sebab dalil tak guna. Kita tak boleh faham. Inilah perkara yang menyebabkan fiqh orang Melayu lambat berkembang. Kemudian alhamdulillah benda tu dibaiki. Tapi masih ada golongan fanatik mazhab.
Sebab tu maka poin yang berikut yang saya tekankan, tidak ada masalah tentang masalah seseorang nak memegang dengan apa-apa pandangan dalam mazhab pun. Yang penting dia mesti mengetahui dah, mengetahui dalil. Kadang-kadang orang kita bukan tahu dalil bila dia takbir, kadang-kadang dia tak tahu pasal apa dia, Allahu Akbar patut atas macam ni. Pasal apa dia kata semangat sikit. Dia kata Rasulullah takbir macam ni ke? Kebanyakan orang dia pandai macam-macam. Saya pernah ceramah untuk tentera. Saya kata tentera, bila saya pakai baju orang tentera masuk dalam operasi hutan dengan tentera di Sarawak, malam saya ceramah lah. Saya tentera tak ada pangkat, saya ada ikut operasi sama dengan apa, Raja Muda Perlis tu kan. Jadi saya tengok, oh, dia orang tengok saya pakai topi tu lipat dia tak, saya ingat saya lipat macam Sarjan Hassan je lah. Dia tak boleh, dia tak boleh, dia tak bagi. Jadi cara semua topi kan, cara cara apa, tabib kan, bezakan tabib tentera dengan tabib lah, polis. Begitu particular, takkah semua ni. Tapi bila mari kita sembahyang, sebahagian lah buat semua, tak betul. Allah takbir begini, aduh ya Allah. Macam-macam. Saya kata, pada malam ni saya ceramah, saya kata, baguslah dia orang pandai jaga semua tentang macam mana kaki. Tapi ini menghadap Tuhan ni ada kaedah dia. Nabi dah tunjukkan, jangan keluar daripada peraturan tu. Tidaklah seketat yang tentera ni Nabi, tapi tunjukkan, nak takbir masa solat tangan kat mana, letak tangan kat mana, takbir macam mana. Itu ada yang Allah. Allah. Pasal apa? Ni nak tangkap ni. Allah. Kata ni bukan nak tangkap pengganas komunis. Ada yang tujuh lapan kali tak jadi-jadi. Saya kata salat ikut Nabi. Nabi tak, Nabi pergi idza qumta ila salat fakabbir. Bila kamu bangun untuk menunaikan salat, maka takbir. Tak payahlah duk umat kumit sebelum tu. Tak payahlah. Nabi tak baca. Macam-macam. Walaupun kadang-kadang qul a'udzu binnas, qul innas, ilahi innas. Ya akhi, Nabi tak baca. Apa salahnya? Ini masalahnya, kata. Tadi kita jawab. Pasal apa? Saya nak bagi lebih baik. Awak tak akan boleh lebih baik daripada Nabi. Dok, ini Quran Subhanahu Nas bagus untuk solat. Habis itu Nabi tak ajar. Kalau nak kata apa? Dia terlupa. Nak baca Quran Subhanahu Nas, baca lah masa bila-bila. Jangan letakkan satu tempat yang awak kata, di sini tempatnya yang bagus. Awak akan kontradik dengan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni suli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ada yang tetapkan atas tentang tetap tangan ke dada, Allahu Akbar. Tak, tak apalah dia tak dada bawah sikit kat dada, tapi tak ada dada. Tak ada Allah. Pasal apa lama dia kata nak bagi masuk ni? Ini bukan peluru senapang. Nak ubuh itu peluru senapang. Niat takkan tak ada niat. Dah ramai. Astagfirullahaladzim. Masalah niat orang Melayu ni problem tu. Pasal dia niat. Nyamuk gigit pipi kita pun tampak dengan niat. Takkan? Niat tak masuk, tak boleh tampak lagi. Dia orang bedah bersakit, bedah dengan niat kan, bedah tak sengaja. Nak potong tak boleh, niat tak masuk,
sengaja aku nak bedah dia kerana dia sakit kanser.